Feng pun menjelaskan niat mereka cuma mau mengambil sedikit garam kristal yang dipunyai makhluk kepiting tersebut. Mereka pun tidak tahu ada pelang pengumuman. Gopal dan Bobowai pun mengalihkan pembicaraan dengan memuji gambar yang ada di pelang pengumuman tersebut. Makhluk kepiting pun menganggap mereka bersalah karena telah melewati batas kekuasaan, dan tanpa izin mereka yang melewati batas tanpa izin akan ditangkap. Perbincangan pun terhenti oleh seorang anak yang bernama Kuali, yang sedari tadi di awal chapter terlihat siluetnya. Dirinya mengklaim akan mengamatkan Feng, Bobowai, dan Gopal. Makhluk kepiting pun tak kuasa menahan tawa. Mereka akan digoreng oleh Kuali. Dengan pedernya pun mengeluarkan api dari spatulanya dan berharap para makhluk kepiting pun takut dengan api tersebut. Karena makhluk kepiting pun tak takut dengan api, mereka pun menyerang Kuali juga. Kuali yang tahu pun kabur. Bobowai dan Feng bersiap untuk menghalangi serangan makhluk tersebut dengan kekuatannya masing-masing.